Oke, guys. Di video kali ini teman-teman, kita akan mau main game namanya adalah Rasengan Rival. Sangat viral, sangat recommended karena memiliki animasi ultimate yang sangat bagus, setara seperti di PC, teman-teman. Emang deh nyomot sih ya. Ya, tapi ya udahlah guys, yang penting main di Android ya kan. Oke guys, di sini kita mau gacha karena di game ini guys ada gacha Time Summon yang hero terbaru guys. Jadi buat apa orang-orang gacha di sini guys, Strong Ninja ini guys? Kalau bisa dapat di sini gitu. Mungkin dia mengincar duplikat sih kalau kata gue sih guys ya. Tapi guys, gue masih berharap bisa gak dia dapat ini gitu guys. Kok gak pernah dapat itu guys. Pengen dapat 20.000 gitu kan. Gak pernah dapat gitu guys. Dan ternyata guys, kalau kita login terus tiket ini kan ada loginan ya kan. Ternyata guys, itu bisa digabungkan untuk mendapatkan tiket ini. Untuk dapat ini. Kalau bisa dapat, misalnya kalian kurang ya. Tapi buat apa ya dapat? Enggak ini guys, gue bingung guys. Halo guys, tar ya. Gua pikir dulu. Buat apa bayar 50? Padahal di sini bisa dapat tanpa pakai ngabisin gold gitu guys. Kita coba tuker ya. Gua sekitar ada 7 guys ya. Oke guys, bisa menghemat teman-teman ya. Lumayan menghemat teman-teman ya. Berarti oh harus rajin login dari sini. Ada 50 ya. 50 plus 5.000 dapat 50 tiket. Boleh lah guys ya. Coba kita klaim dulu ini guys. Dapat lagi bro. Ada berapa kita punya? Kita cek ya guys ya. Semoga gue dapat ini guys. Daripada hero-nya mending gak usah guys. Dan ini cuma satu doang. Dan setiap server beda-beda katanya guys ya. Kita coba gacha dulu. Oke, satu. Satu lagi guys. Langsung kita multi. 1, 2, 3. Wah, gak dapet ya. Gak pernah dapet satu ini pun. Tetep pun ini tak dapat guys. Yaudah langsung multi. Enggak usah guys, kita bisa menghemat satu-satu aja guys. Jadi 20 kali gacha doang bisa dapet ya. Tapi ya guys ya, di versi yang Dragon Ball guys, ini harus berapa kali ya? Banyak lah guys kalau dapat karirnya guys, 1000 atau 5000 gitu. Ini cuma 20 doang guys, sangat ramah sih. Kalau 150 dapat duplikat, 500 kalau misalnya kita dapat 500 guys ya, dapat segini guys. Wah gokil ya. Lagi deh. 20.000. 20.000. Ah. 20.000. Ya nggak dapet guys. Tapi kita dapat hero-nya ya, gitu doang game ini guys. Sangat mudah mendapatkan guys, tapi kita harus sabar gitu guys. Teorinya adalah sabar gitu ya. Oke guys, kita dapat ya. Kita coba kita upgrade yang kita review dulu teman-teman. Bagian ninja, bagian udah tahu. Kayaknya udah pernah ini gak sih guys, gua review gak sih guys? Coba kita lihat guys. 1 2 3 4 5. Oke, ini guys Kaguya guys. Kemarin di game aliansi kontrak udah dapet. Di game ini mau dapet juga guys. Kita upgrade dulu sampai full level 100 ya. Sambil menunggu duplikannya guys. Kata gue sih ini gamenya gamenya bagus ya guys ya. Karena satu, dapetin ininya mudah. Hanya bersabar doang. Dapetin diamond juga mudah. Animasi ultimate-nya keren-keren. Kayak setara game PC gitu. Ya karena dia nyomot guys. Ya yang mudah ya, gitu lah guys. Upgrade dulu guys, upgrade dulu guys. Kita upgrade dulu guys. Sampai level 100 dan kita review skill-skillnya ya. Dan kita lihat animasi ultimate-nya. Oke guys. Udah cukup teman-temannya. Tambah ini guys. Tambahin kita basic game-nya, kak game-nya ya, kak game-nya ya. Tambahin kak game yang mana ya? Yang ini cuman cuman ini doang guys, ya udahlah. Oke guys, kita bahas dulu. Wih, langsung sini dia guys. Bisa kita duelkan dengan Madara. Kita lihat dulu guys. Oke. Sebagai bahasa Inggris yang cupu guys, kita lihat di deskripsi skillnya teman-teman ya. Wow. Dari sini gue melihatnya bagus ya guys ya. Oke guys, kita lihat ya. Namanya Yomotsu Hirosaka Pressing Striker. Kita baca pakai ini aja guys. Oke, dia akan menyerang dan menimbulkan 4 hit atau pukulan damage ke berjumlah sekitar 270. Gede juga ya. Terus menuju attack ke target musuh dengan range yang tinggi, tertingginya guys. Ini yang tertinggi dia duluan gitu yang kena ya. Dengan berpeluang 60% untuk membungkam target dan mencegah pemulihan range-nya selama satu ronde guys. Rate ini apa ya? Ultimate kah? Atau cakra biar ya ultimate atau gimana guys? Jadi dia nggak bisa merecovery range-nya karena diblok oleh
oleh Mama Yakuya. Yakuya. Kaguya. Oke. Okay. Next, ini kayaknya ultimate ya. Oh, ultimate-nya enggak bisa ultimate berarti ya, guys. Gokil juga, guys. Kita baca skill aja, guys. Ngapain baca itu, guys? Baca sendiri ya, guys ya. Oke, okay, guys, skill-nya langsung attack all enemy, berarti semua musuh dan menimbulkan 4 pukulan damage setara 143% kerusakan pada target yang terkena stun, dibungkam atau disegel, range-nya ya meningkat menjadi 20%. Wow. Ngeblok ultimate ya guys ya, gokil sih. Dan memiliki peluang sekitar 50% membuat target terkena stun. Udah ngeblok, nge-stun juga teman-teman ya untuk dari yang ultimate ya guys. Gokil juga untuk Kaguya ini guys ya. Kemudian ada skill pasifnya guys, ini masih banyak lagi ya. Kalau dapat 100 dia membuka, ya mencoba nambah-nambahin aja guys kata gue ya. Mending kita baca ini aja guys. Panjang juga lagi. Tahu guys gue baca ini guys. Apa ini? Divine Body. Tubuh ilahi, anjay. Meningkatkan serangan sebesar 8%, meningkatkan kritik sebesar 11% lebih. Damage yang terima akan tidak akan melebihi 50% dari HP, max HP atau nyawanya guys, dan memberi kekebalan terhadap eksekusi. Gokil, kebel ya. Mantap ya. Setiap kali diserang memiliki 60% peluang untuk mentransfer salah satu debuff-nya ke penyerang dan 20% berpeluang untuk melakukan serangan balik. Counter attack ya guys ya. Gokil. Keren juga ya. Kok baru nyadar guys, kapan tahu guys. Gokil juga ya. Ada counter attack-nya juga teman-teman ya. Yang mengakibat yang akibatnya damage sebesar 81% ke musuh guys ya. Kemudian juga menyembuhkan 19% untuk heal-nya. Kemudian ada dapat ini juga kerusakan sebesar 30% setiap kali dia menyerang teman-teman. Enggak penasaran kan? Karena udah gue review teman-teman, kita coba lihat di sini guys. Kita gabungkan dengan Madara teman-teman ya. Come on man. Come on man. Oke, ganti dulu guys. Gua ganti dulu ya, ini ke Sasuke terus peran. Ganti dulu yang enak, enak guys. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Oke, ganti guys. Jadi kecil guys. Kita training dulu guys, kita coba menggunakannya. Jadi bisa ngeblok mu apa ya, skill musuh ultimate-nya guys. Kita ganti Kakashi deh. Wah, anjir sebarisan ini ke dewa semua guys. Let's go. Kali 2 aja guys ya, kali 1 guys. Oke, diserang oleh Istenmari, diserang oleh Orochimaru. Madara gua jadiin tanker guys. Ya elah, miss lagi coy. Kena guys, gak kena guys. Gak kena guys. Ya elah, masa digituin doang guys. Ini game gak ada bayangan apa gimana guys. Oke, langsung ada ada skill animasinya guys. Oke, dia akan ngeblok range atau ultimate-nya ya guys ya. Kita bentar, kita lihat dulu guys. Apakah benar atau tidak? Ini semuanya kena ya. Naruto nih guys. Gokil guys. Gila, ada game Naruto yang di HP begitu guys animasinya guys. Oh. Kaguya lagi dong. Oke, Madara dulu guys. Diserang ya. Madara siap-siap. Oh, kena stun guys Madaranya guys. Kasian toy. Ya, kena stun deh. Ya, darahnya nambah guys. Skill pasifnya Madara guys. Oke, ini ultimate-nya Kaguya guys. Wow. Wow. Boy, big ball. Anjay. Sama backsoundnya juga guys ya, digabung. Satu paket guys. Dicomotnya sama backsoundnya juga guys. Ada lagunya juga gitu guys. Oke, pokoknya kita cepatkan dan bayar. Tinggal Obito ultimate guys. Kena dua yang kena stun teman-teman ya, dari Kaguya tadi teman-teman ya. Sesuai dengan skillnya. Lala, meningkatkan attack, dapat darah lagi Madara guys, goks. Tapi cuma sekali doang ya. Ini belum lihat ultimate Madara guys. Ini hujan meteor coy.
kayak enggak kena setun, guys. Masa kalah, cuy? Guys, cepatkan kena bayar, guys. Nah, ini ya, ngeblok ultimate. Belum tahu kenapa gue pakai Sasuke, guys, karena ultimate-nya bagus, coy. Anjay. Goks. Sila, bro. Naruto. Ini bagus banget, guys. Wah, guys. Gile. Tetap belum tebel, guys. Belum tebel, guys. Kebal juga ya musuhnya, guys. Nah, single targetnya mantep nih. Oke. Ultimate lagi, guys. Ini paper secepatnya. Kena stun ya, nanti kita lihat apa yang kena. Kena dua yang belakang, guys. Oke, jadi segitu dulu aja ya, guys. Ini kayaknya kalah, guys ya. Menang gak sih? Oh, menang, cuy. Ya gitu aja teman-teman dari gacha dan untuk reviewnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian suka video ini kasih like, comment, subscribe, dan kalau ada hero baru, guys, komen ya, guys ya. Sekian dulu ya.